Cadillac yang keempat ya. Begitu kawin sama Pohati ntar mati lagi ya. Enggak, gue kasih tahu. Den, gue kasih tahu. Kenapa? Ini apa kreatif? Kreatif. Ya. Kreatif. Yang nomor tiga, lo tahu siapa? Kameramen. Terlucu se-Indonesia lawan tawa, dan mari bersama-sama kita sambut host kita yang sangat biasa saja, Ruben Onsu. Sama acara ini, tapi ini kenapa lagunya, ya kan? Ini jadi kayak ada goyang struk. Coba ya, saya mau lihatnya di depan nih jogetnya kayak tadi ya. Musik! Ramean nih, udah deh. Musik! Emas kulo, emang masalah buat lo. Pacar ku banyak, emang lagi cari jodoh. Asik! Puyeng banget pala. Hey, sekarang kita kalau joget gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya pas keluar studio kita begini semua nih. Eh, penonton. Apa kabar? Kayaknya kemarin kita gak ketemu, kangen ya? Kangen gak? Kangen gak? Bener kamu gak kangen aku? Enggak. Aku boleh minta permintaan gak? Eh, lu pada pulang deh. Langsung saya panggil dan saya mau sapa dulu untuk penonton yang ada di rumah ya. Karena kalau di sore hari ini udah saatnya lawan. Ya. Langsung saya panggil para penghuni kita semua. Ada Melani, Kiwil, Pati, Denny, Bopak. Emas pula, emang masalah buat lo. Pacarku banyak, emang lagi cari jodoh. Emas pula, emang masalah buat lo. Pacarku banyak, emang lagi cari. Kalian jogetnya udah terlalu biasa. Kenapa? Sekarang ini di lawan tawa ada namanya goyang kesurupan. Goyang kesurupan. Mas Bulo! Mas Bulo, emang masalah buat lo. Pacarku banyak, emang lagi cari jodoh. Asik!
emang di keluarga lo ada masalah apa? Lo ngomong aja, lo sampein, ya. Gak usah lo ekspresikan lebih begini. Gue tahu lo domain mak lo. Tapi gak perlu begini-gini. Hei, penonton, lo jangan pada songong ya, baru bisa goyang gitu doang. Nih, kita semuanya pemain, Bopak bisa goyang lebih keren lagi. Bopak, puji kita. Yeay, mungkin kita, mungkin. Bopak, nih. Mas Gula. Hey, Mas Gula, emang masalah buat lo. Pacarku banyak, emang lagi cari jodoh. Waduh, itu mah kelewatan. Ini lebih dari kesurupan. Anak muda gak masalah apa-apa. Baru dikit udah ngapa-ngapan. Ini joget begitu, paling gak lama. Maksudnya gak lama bisa joget. Jogetnya gak lama. Ya. Oke, baik. Sekarang sebentar Pak Ruben. Rasanya pemain kita ada yang kurang deh. Oh iya. Mana Sandra Dewi? Sandra Dewi masih di rumahnya. Biasanya pelatih. Mbak Yoni. Biarin aja lupain. Sandra Dewi yang cantik. Ini kita gak nanya ini dia. Adalah episode nanti kita lagi menunggu Sandra Dewi untuk hadir di Lawan Tawa. Spesial buat Lawan Tawa. Mampus. Nyanyi lagi. Empo Ati udah kawin 3 kali. Yang pertama sama orang Banyuwangi, aye 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 aye. Yang kedua sama orang Pasir Kaliki. Yang ketiga baru kawin ditinggal mati. Yang keempat ada Galek Global TV. Mudah-mudahan dia jadi jodoh Mpo Ati. Yeay! Jangan pakai alasan, nggak ya, pakai seragam. Penonton, udah cocok apa belum? Wih, asik lo. Cocok ya. Jadilah yang keempat ya. Begitu kawin mampu hati, ntar mati lagi ya. Nggak, gue kasih tahu. Den, gue kasih tahu. Kenapa? Ini apa kreatif? Kreatif. Ya. Kreatif. Yang nomor 3, lo tahu siapa? Kameramen. Kita pengen lihat Galek tuh romantis atau enggak. Boleh bener. Kasih musik. Kita kepengen Galek sama Poati dansa. Dansa. Pegang jangan sininya. Pegang pinggangnya. Yeay. Ngeri. Hadirin, inilah kedua mempelai. Dimana pada hari ini mereka sudah mencoba mengucapkan janji nikah. Dan para tamu dan undangan, ini adalah pernikahan yang berbeda dari yang kebanyakan. Karena baru kali ini ada seorang laki-laki menikahi neneknya sendiri. Gue tahu banget selaranya Puati. Kenapa? Ya. Dia suka dengan pria-pria yang berdarah Afrika. Oh iya. Afrika kan naik berat sih ya. Berdarah Afrika. Lo kan bukan berdarah Afrika. Apa? Berdarah kotor. Oke, silakan. Ben. Kalau ada ngomongin orang pacara pernikahan, dia sedih. Emang kenapa sih? Waktu acara siraman. Set. Jadi siramnya kayak air panas. boleh. Melanie Kiwil Puati, Tim Aka. Sandra Dewi belum datang. Tim Aka, Melanie Kiwil Puati. Denny, Bopak, Tim Iyi. Langsung saya panggil. Sandra Dewi di sini. Langsung saya panggil yang berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Dini udah bisa langsung menelpon Sandra Dewi. Langsung kita panggil, saya minta gendang ya. Sandra Dewi. Masuk.
Gua protes. Kenapa, okay. Bang? Protes. Protes. Ruben, protes. Kenapa? Katanya Sandra Dewi. Ini Sandra Dewi. Kenapa karyawan pabrik semen lu bang? Sandra Dewi. Sabar, Sandra Dewi. Cantik. Bang Glenn, tolongin Bang Glenn. 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 Oh. Bukan Glenn. Apa? Glenn Dotan. Oke. Ben. Ya. Ruben. Ya. Itu bukan Sandra Dewi. Siapa? Itu sandraan polisi. Yang okay. Gangga aja lu. Sandra Dewi badannya gede banget kayak gabungan RW6. Oke, ini untuk para penonton sepertinya apalagi pada lemas. Lemas, lemas, lemas. Iya kan? Gak asik. Gak asik. Yeah. Kasih goyang kesurupan. Oh. Mas Bulo! Mas Bulo, emangnya masalah buat lo. Pacar ku banyak. Diam lo semua, diam lo. Diam lo semua! Diam lo semua. Bibirnya laki pakai lip gloss. Dia bergerak. Gak diam, boleh bergerak. Koyok mana. Melani, lo kan diam dulu. Iya. Ya udah. Iya. Enggak dia mungkin lupa enggak apa-apa. Gua selamatin. Ya. Oke. Okay. Deni. Ah. Mana koyoknya sih tadi, Ojan? Ada di celana tadi, Jan. Dia mana sini? Diam lo ya. Halo, gua plester mulut lo semua. Apaan goyang begitu kepala sampai copot? Kalau koyong nggak berasa pakai strapless tembak jeduk. Iya. Ini bagus buat terapi kesehatan. Pati. Pati sini deh. Pati. Baik. Sini. Pati sini, woi. Ini jawab. Pati. Woi. Pati sini, woi. Woi. Oke. Ekodok. Gua mau ngasih Pati, gua takut kulit yang ngikut. Gimana nih? Begitu dong lo. Dia. Gimana tester enggak jatuh cinta juga. Iya lo. Dah. Nah, yang ini biar enggak terlalu lembek nih. Ya, nah. Oh. Tahu deh, Dan. Tolong dipegang. Mas Bulo, emang masalah buat lo, pacar gue.